tanya Hakim, Hakim. Aku burasak ni apa, Hakim? Burasak ni dalam daun pisang, dia bungkus dengan pulut dengan santan. Lepas tu dia rebus lah. Okay. Itu masakan orang Bugis. Cakap pasal masak-masak ni, Casey mesti pandai masak masakan Melayu yang aku suka. Apa dia? Antara favorite dia asam pedas ayam. Ui, ketam asam pedas ayam. Jilapi. Macam mak jilapi pun pandai? Lelah. Oh, dia rajin tanya mak saya. Oh, bagus lah. Macam-macam. Inilah contoh isteri soleha. Sebab tu. Sebab tu saya gemuk. Banyak dia. Itulah dia. Apa dia? Tadi yang gemuk besar perut. Kau jangan cakap kat sini. Besar perut? Besar perut. Okey, macam Cik Tam memang pandai masak. Jadi kalau raya, masak ke makan saja? Makan saja. Okey, samalah. Sebab kita. Mak yang masak. Mak yang masak. Semua adik-beradik nak balik, bukannya nak makan air masak, nak makan mak masak. So, mak betul? Betul, 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 betul. Setuju. Tak, sebab kalau Cik Tam masak, lauk dia semua satu colour je. Kenapa? Macam sendiri apa yang favourite kalau Cik Tam masak? Cik Tam ada, actually dia punya bukan masakan raya tak lah. Dia pandai masak. Hari-hari punya. Kuih tiaw sedap. Kuih tiaw sedap. Susah tak Zain macam sebagai bapa yang baru beraya kali kedua? Nak beraya, nak layan peminat, layan keluarga, layan anak lagi, nak jaga ni yang sekecil ni, suka jelap mic ni. Tak susah sebab dia jaga Aisyah ni ramai lah, dia punya makcik-makcik dia, ada orang gaji dia, ada mak mertua pun ada. So, memang sangat senang. Kalau balik kampung ni tak ada masalah. Ada tak adik nanti? Ada apa? Adik-adik rancang. Adik? Ada ke sayang? Tak kot. Oh. Dengar cerita, Zain nak lagi satu. Pasal apa hang pula yang tahu Zain nak? Ada orang kata. Ini boleh menaikkan kemarahan Cik Ta. Tak, macam saya dah ada dua anak lelaki yang dah besar. 20 tahun, 19 tahun. Ada Aisyah, dia cukup aku. Rasa macam dah complete. Dah complete kan? Lah. Lelaki dan perempuan, saya rasa dah lelaki. Dia pun tak payah beranak. Dia payah order je lah. Dia main order je. Tapi kalau yang ramai doakan, insyaAllah dia tak boleh. InsyaAllah. Nampak tak? Nampak tak? Amin. Ada. Alhamdulillah. Hakim. Hakim nak tambah, nak bagi ni. Nak besarkan lagi family tu. Memang ajak di hati. Yes, itu dia. Tapi belum lagi. Terlalu busy. Bukan terlalu busy. Tapi kita masih lagi merancang. Tengoklah macam mana. Kalau ada rezeki, ada. Tapi kita tak menolak. Kenapa Stacey muka macam, bila pula kita rancang benda ni? Kalah kan tu kan? Dia sebenarnya tak pernah rancang. Suka bawa hal family kat sini. Apa hal? Ada. Sekarang bawa aku tahu kenapa Bella cakap sama macam mak dia.